Oke teman-teman, saya masih ada di Pasar Sapi Goda lagi, yang ada di Malang, Jawa Timur. Dan ini pas pasaran lagi ya, saya kesini. Kita akan coba pantau sapi betina. Loh, ini ada sapi apa ini? Sapi mas, sapi jenis apa ini mas? Jenis apa? Karolisa. Sapi ini jenis apa? Oh, jenis santan. Santan. Oh, santan. Oh, jantan ya iki. Oh, jantan. Santan ini bakalan masuk ke bakalan jenis santan. Minta harga berapa, Mas? 14. Meminta harga di 14 juta ini jenis santan. Agak-agak putih kayak kayak simental. Jenis jantan. Nih. Bisa menggemukkan ini teman-teman ya, 14 juta nego ya mas yo ya, harga di nego kayak gitu teman-teman ya. Lek mau beli nanti bisa langsung ke Pasar Sapi Gondal di sini. Ini banyak sapi jenis-jenisnya beda-beda ya, mulai dari pekon, santa seperti ini juga, ini mental. Ini sama juga. Oh pak rego piraki pak? 13.500. Oh, 13.500 anu ya. Bakalan. Nah, ini ada sapi betina. Oh, ini majeran ya. Majeran seperti ini, teman-teman. Ini harga di sekitar di 20 lebih nih. Ini masuknya ke potong juga. Masuk ke potong. Jadi 13.500 ini tak campur. Iki, Mas. 15 ini agak besaran juga, agak besar di 15 juta. Iki pak, sama harga sama di 15 juga. Ini nggak tahu nih, ganti lagi, mulai siapa lagi ini? Beda orang lagi teman-teman. Aduh. Ojol. Ini jol nih tambah. Nih betina. Sapi betina nih. Oh, dang sori. Wes sampai on sori. Sudah laku, ini langsung dibawa ke mobil. Dibawa ke mobil. Betina. Aku tak ke sana ya teman-teman ya. Ini betina juga di bawah dari ke sana. Oh. Kenapa dia rete-rete sakno? Nah, di bawa ke sini. Ini teman-teman melihat. Ini ada juga. Oh, ini diuruk ya. Jadi kan. Ada juga ini sapi. Oh, apa ini? Jantan tapi kurusan. Berapa? 6 juta kata teman-teman ya. 6 juta dapat ini segini jantan. Jantan harga 6 juta. Jantan 6 juta. Aku lemas. 6 juta tak iki, Pak? 6 juta tak? Iya. Jantan ya. Iki sing anu iki betina ya. Iki 6 juta iki anu de santai ora marama iki. Iki santai lek dodol. Iya. Iki ndek ndek sampe iki. Iya. Robren benar. Oh, bonedan. 700. Sampun sak 1000 iki lho kok nyambur. 10 jutaan. Iya, lebih lu. Betina, ini betina semua doro. Dan ini, woi, tanduknya ada segitu teman-teman ya. Tanduknya ada yang super. Iya. Nah ini lumayan lek diuruk kayak gini. Nah ini sebelah sini ini sapi babon, sapi betina babonan seperti ini. Aduh tanduk erek. Nih sapi betina. Tanduknya super. Kali ini si mental gawa. Nah nggak posisi payu. Payu ah. Nanti babon karo iki piro iki regane
Ya kelarangan. Nah ini yang di foto ada sapi jantan. 10.400 gitu teman-teman. 10.400 ini ada yang jantan, yang betina-betina nggak tahu ya harganya. Halo. Kurang tahu tuh harganya teman-teman ya. Mungkin di masih di 15 juta ke atas mungkin ya. Ini buat teman-teman yang mau beli sapi betina bibitan bisa datang langsung ke sini. Ini mulai dari Doro. Doro sampai babon seperti ini full untuk harganya. Murah tambah murah. Tambah murah. Katanya tambah murah. Tambah murah ki babon-babon ya. Doro. Kisaran berapa, Pak? Dengan piro? Kita kok nol lho, kan nol yang murah. 13,5. 13,500 ya teman-teman ya. 13,500 ini. Ini tambah-tambah. Ini 11 sampai sana. Full untuk betina ya. Untuk betinanya full. Pak, ini limusin. Pak, ini minta harga berapa, Pak? Minta harga berapa? 16. Beh, kuku nih, Pak. Kukunya kayak gini. Gue catat, Pak. Hah? Enggak, gue catat aku. Nego ya, teman-teman. Segitu harga di Nego. Ke Nego. Di sebelah sana juga. Itu juga babon. Babon sampai doroan. Ini mulai dari bibitan Doro sampai babon seperti ini. Nih. Ada yang mantap. Ya iku. Ngono tega no. Oh, kaulah bunder. Mana nih? Di manton di. Nih ada yang dipantau betina juga. Ini kalau kesini produk untuk pakan. Harga berapa, Pak? Minta harga berapa? 11. Doroan ya. Ini harga murah-murah dari harga segitu. Aku tak keluar. Oke, saya sudah keluar dari sebarang teman-teman. Banyak yang nggak bisa ditanyakan. Soalnya beda lapak, beda orang. Juga efeknya sepi. Ini belantir atau mumet ini. Angel ditakoki. Nih tadi kita sudah pantau ini. Ini kalau kayak gini harga berapa ya? Nih babon. Ini juga buat bibitan juga bisa. Bibitan juga bisa. Udah sama ya, Pak? Bibit ini ki ana babon ki, Pak? Babon we padane panjang. Minta harga berapa kayak gini, Pak? 17. Hanya di 17 juta. Babon. We ini panjang 1 meter lebih ki. Mana pisan? Nah, katanya Bapak mana pisan sudah divaksin juga. Harga ada di 17 juta. Hanya di 17 juta ya teman-teman segini. Babon 17 juta itu juga masih bisa dinego loh teman-teman ya. 17 juta di masih bisa dinego nih. Harga paling murah ini katanya di pasar sapi nggak ada lagi. Bisa cari. Betul, Pak. Di 17 juta. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah nonton di video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.